Tiba-tiba kita lihat hujan yang sangat-sangat lebat turun di Mekah. Banjir berlaku, kereta sebagaimana kita lihat di sini menghanyutkan kereta kenderaan dan sebagainya. Jalan terputus. Jalan untuk ke airport terputus. Ini berlaku di Mekah. Kalau berlaku di depan dataran Kaabah, ini biasa berlaku sebab dataran Kaabah ialah kawasan yang paling rendah di Mekah. Tetapi yang berlaku hari ini ialah bukan di dataran Kaabah, tetapi di kawasan hampir kesemuhan, kesemua bahagian di kawasan Mekah, termasuk tempat yang agak tinggi tanahnya. Ini dikatakan barangkali tidak pernah berlaku, barangkali jarang berlaku. Itulah yang dapat kita gambarkan dengan peristiwa yang sedang berlaku ini. Petir sambar menyambar dan menyambar menara jam kita yang jarang berlaku. Ini tahun yang sangat-sangat berbeza dengan tahun-tahun lepas. Dan kita lihat di dataran mereka, di dataran Kaabah, mereka bertawaf dalam keadaan banjir. Air meningkat naik. Di luar Mekah juga demikian. Jalan lebuh raya, kereta kenderaan yang terletak di kawasan luar Mekah telah hanyut. Bukan sedikit. Dan ini suasana yang tidak pernah dihadapi oleh mereka. Seolah-olah dia berlaku di Pakistan ataupun di negara kita. Suasana seperti ini yang kita hadapi selalunya di negara kita ataupun Pakistan, China dan sebagainya. Tetapi di Mekah, perkara ini satu perkara yang jangan ganjil. Ini ialah airport. Daripada Mekah ke Matar, ke airport, terputus. Banjir di Mekah terputus. Ada jemaah haji atau jemaah umrah yang tidak dapat balik disebabkan jalan terputus untuk sementara. Dan ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan kita lihat mereka mencari sebab, dan NASA mengatakan bahawa ada hubungan dengan perubahan bulan kita. Walaupun tepatan ini ataupun tepat atau tidak, wallahualam, bulan kita semakin lama semakin jauh daripada bumi kita. Dia semakin lama semakin lari daripada bumi, wallahualam. Dan jangkaannya, satu masa bumi, bulan akan terlepas daripada tarikan bumi dan dia akan masuk ke dalam perut matahari. Itu yang dijangka oleh saintis. Dan Allah menyatakan waiza barqal basar wa khasafal qamar wa jawasyams sulqar, apabila mata terbelalak, kata Allah, menjelang kiamat, wa khasamal qamar, dan bulan gerhana, wa jawasyams sulqar, dan bulan dan matahari akan bercantum kembali. Dan saintis mengatakan bulan sudah lari daripada bumi kita. Dan perkara-perkara yang sangat ganjil berlaku, gempa bumi, cuaca yang tidak menentu, menunjukkan ada sesuatu yang tidak stabil dengan kedudukan bumi kita. Bahkan bulan yang dikatakan makin lari ini sangat menakutkan. Apakah indikasinya apabila bulan lari pada bumi? Lebih menakutkan. Bulan lepas saintis mengatakan di tengah-tengah pusat bumi kita ada core dia, ada teras. Teras ini dia berputar sama seperti luar buminya. Dia berada dalam satu cecair. Dia solid dan dia berputar bersama dengan bumi kita. Di luar berputar dan di dalam berputar. Subhanallah, bulan lepas teras bumi telah berhenti pusingan. Teras bumi telah berhenti pusingan. Dan saintis pucat melihat peristiwa ini. Dan mereka mengatakan apabila walaupun di luarnya sedang berputar tetapi di dalamnya telah diam, ada kemungkinan dia akan reverse ke belakang. Kalaulah ini berlaku, saintis mengatakan bumi seluruhnya akan dipengaruhi perlahan-lahan untuk reverse perjalanannya daripada arah sekarang ke arah yang sebaliknya. Sekiranya matahari sekarang naik ke timur satu masa, saintis mengatakan pasti matahari naik daripada barat. Pandangan saintis tidak jauh dan hampir tepat dengan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Walaupun berbagai-bagai peristiwa yang mereka sebut, wabul mum dan sebagainya, tetapi ini hanyalah untuk menerangkan satu perkara yang sangat-sangat, bukan satu perkara yang muktamad, tetapi adalah satu penjelasan saintifik yang untuk melihat bagaimanakah perubahan drastik yang berlaku pada bumi kita. Gempa bumi yang berlaku sangat kerap. Dan mereka menceritakan
peristiwa ini berlaku, tetapi ini tidak dapat menjawab peristiwa bahawa di Saudi, di Semenanjung Arab yang tidak pernah berlaku banjir dan telah berlaku, tidak dapat diterangkan hanya dengan perjalanan bulan. Akibatnya ialah tuan-tuan yang balik daripada Umrah dalam sebulan dua ini lebih jelas pada apa yang kita tunjukkan di sini. Bumi Arab yang tandus daripada Madinah ke Mekah, kalau kita sepanjang jalan itu pasang padang pasir yang tandus, berbatu-batu, tidak ada pohon, tetapi telah bertukar menjadi kehijauan yang sangat jelas. Dalam sebulan dua lepas, kita lihat bumi semenanjung telah berubah daripada tandus kepada kehijauan. Dan pemandangan ini cukup syahdu. Yang kita lihat selama ini ialah gunung yang tidak ada pohon, berbatu-batu, tetapi telah berubah sama sekali. Dan dataran yang datarnya kelihatan hijau, gunungnya hijau tua. Dan inilah satu pemandangan yang tak pernah disaksikan oleh penduduk Arab, Semenanjung Arab. Dan kita lihat tiba-tiba tumbuh pokok lavender. Lavender tumbuh dengan banyaknya sehingga bumi ditutupi oleh pohon lavender. Di Malaysia kita kena tanam di Canberra Highland. Di sini tumbuh dengan banyaknya sehingga orang Arab berkelah, berhenti dan berhimpun di tempat padang pasir yang asalnya, tetapi sekarang telah berubah menjadi padang yang hijau dan purple seperti itu. Ini pohon, pohon bunga yang tumbuh di tengah-tengah padang pasir yang tidak pernah tumbuh selama ini. Rupa-rupanya bumi Arab ini bukan tidak subur, tetapi tidak ada air. Tiba-tiba apabila air telah turun, bercambahlah benih yang telah mati begitu lama. Demikianlah kehidupan kita. Allah bandingkan kehidupan kita daripada ke akhirat nanti, seolah-olah bila hujan turun, maka pohon-pohon bercambah kembali. Asalnya mereka telah mati di telan bumi, tetapi apabila turunnya hujan, maka mereka bercambah kembali. Pemandangannya cukup syahdu. Unta-unta keheranan. Selalunya dia berjalan di tengah-tengah padang pasir yang ada rumput sedikit sebanyak, tetapi kini penuh dengan bunga pokok lavender. Barangkali unta telah heran, apakah dia berada di mana sekarang. Inilah suasana yang sedang berlaku. Pemandangannya cukup syahdu. Ini bukan pemandangan di Eropah, tuan-tuan, di padang pasir. Pokok lavender yang penuh di lembah, dan di belakangnya tumbuh-tumbuhan seperti Malaysia. Dan ini memeranjatkan bagi mereka yang merhatikan. Tetapi umat Islam tidak heran, sebab Allah telah, Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Lan takmusa hatta ta'unda ardul arabi murjan wa anhara." Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah bumi Arab sekali lagi akan menjadi murujan, penuh dengan kehijauan, wanharo dan sungai-sungai yang banyak. Rasulullah menyatakan menjelang kiamat, hampir kiamat, bumi Arab yang tandus akan bertukar menjadi padang rumput yang hijau. Murujan ialah padang yang hijau. Wanharo maksudnya sungai-sungai yang banyak. Sekarang kita lihat sungai telah muncul di bumi yang penuh tandus ini. Dan ini tandanya kita berada di hujung perjalanan. Tuan-tuan, bukan sahaja hujan, salji. Salji turun dengan banyaknya di Tabuk dan kawasan utara daripada Semenanjung Arab telah turun dengan sangat lebat. Dan ini memanjakan para pengkaji. Pada mulanya, kaji cuaca mengatakan esok akan turun salji di kawasan Tabuk dengan lebatnya, dan esok penuh dengan salji. Salji ini sangat tebal, tuan-tuan, dan ada fenomena seperti yang digambar ini, bukan Eropah tetapi Saudi. Di kawasan utara Saudi, tuan-tuan, bergunung ganang, tiba-tiba diturun oleh salji yang banyak yang tidak pernah berlaku, yang dicatatkan dalam sejarah moden ini. Tuan-tuan cuba bayangkan, sekiranya salji ini cair, maka yang terjadi ialah air-air ini, air yang cair tadi akan berkumpul di tempat yang lembah, membentuk tasik-tasik yang banyak. Tasik-tasik akan bercantum membentuk anak sungai yang banyak. Dan itulah yang digambarkan dalam hadis yang mulia tadi. Kita berada di hujung perjalanan.